Tanya kamu pinter. Coba sekarang mulai pidato tentang Nabi Muhammad teladan umat. Ayo mulai sayang. Biasa aja ya salamnya. Gak usah kayak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah gitu, lebay itu namanya. Biasa aja sayang ya. Ayo cek mulai ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Hamdan wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'il amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kyai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro yang saya kagumi. Dalem. Baleni urung-urung kok keploki kok. Yang saya apa nih aku ora patek cetha. Baleni ne. Yang saya hormati Romo Kyai Haji Anwar Zaid dari Bojonegoro yang saya kagumi. Kasih. Terus ayo. Yang saya hormati Bapak Tamat atau yang wakili peserta jajarannya. Pak Tarom, yang saya hormati, Pak Tarom, yang sangat dermawan dan suka bersedekah. Ayo. Yang saya hormati, Pak Tarom, yang sangat dermawan dan suka berbagi. Nah, top. Niki nek bocah cerdas ngene iki. Padahal aku nek ngulangi kan suka bersedekah. Tapi lebih beliau dia lebih menjabarkan lagi bukan hanya bersedekah tapi berbagi. Coba nanti apa dikasih apa engkau. Terus bilang keren dong ya. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang wakili beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Andan Ramil atau yang wakili beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lembah atau yang wakili beserta jajarannya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat dan segenap panitia yang telah mengadakan pengajian ini. Coba yang lain tertib ya, tertib. Ayo terus yang. Yang saya hormati hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, panutan serta suri teladan kita yakni Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman naik unta hingga zaman naik Toyota, dari zaman makan kurma hingga makan roti auka, dan yang selalu kita nantikan sapaannya kelak di yaumul qiyamah. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Nabi Muhammad Suri Teladan Umat. Hadirin rahimakumullah yang saya cintai. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT karena bulan ini bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu enggak kenapa lahirnya Nabi Muhammad SAW diperingati namun wafatnya tidak? Ada yang tahu? Enggak ada, itu oon-oon semua itu. Makanya kasih tahu, jelaskan kenapa itu, biar tahu orang-orang itu. Ayo, lanjut nak, pinter kamu. Yuk. Jawabannya, karena akhlak keteladanan Nabi Muhammad SAW selalu hidup di hati semua kaum muslim. Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab
ayat 21. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Shadaqallah. Yang artinya sungguh taat kepada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu dan bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin rahimakumullah, di antara keteladanan beliau adalah sikap jujur, tidak mengatakan yang tidak baik, serta selalu merugikan orang lain. Selain itu, beliau juga sangat rendah hati, walaupun beliau adalah utusan Allah SWT, namun beliau tetap bersikap baik terhadap semua orang kafir yang telah jahat kepada beliau. Di antara keteladanan tadi juga pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik suri teladan atau the best example. Balani, sebaik-baik suri teladan atau the best example. Ayo Balani. Sebaik-baik suri teladan atau the best example. Kalau mereka itu bilangnya the best example gitu. Kamu keren kamu, ayo terus sayang, terus. Jadi yang kita idolakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah Mbak Evi Asmara, Madeni Caknan, Sri Devi atau bahkan Ingkan Salindri. Na'udzubillah min dzalik. Kamu kok kenal Ingkan Salindri? Kamu pernah chattingan ya sama Ingkan Salindri? Pernah teleponan? Betul. Kok kenal dari mana kan? Dari YouTube. Mengidolakan juga Ingkan Salindri. Idolamu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Tepuk tangan. Ini makanya pinter wong, bajunya warnanya sama kayak Mbah Tarong. Lah ini nanti kalau Mbah Tarong enggak ngasih duit, naudzubillah min. Ayo sayang, lanjut. Kayak selawat yang lagi ngetren itu loh. Maulaya shalli wa sallim. Ala bibikal khairil halbi kulimi. Ayo selamatan bareng. Yo, maulaya salli wa sallim daiman abada ala bibikal khairil halbi kulimi. Manusia cinta Nabiullah Muhammad, manusia yang kupuja Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Ayo panitia langsung keliling, panitia boleh langsung keliling, panitia infak boleh langsung keliling. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad. Tepuk tangannya mana? Maka dari itu sebagai umatnya harus meniru akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun terkadang berat, tetapi kita harus berusaha yang terbaik. Nah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tips untuk kita semua agar bisa memiliki akhlak yang baik loh. Mau tahu atau mau tahu beneran?
Mau tahu beneran, mau tahu banget. Apa tipnya? Yo. Yap, dengan selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena semua gerak-gerik kita ada di dalam pengawasannya, walaupun hanya niat kecil yang tersimpan di dalam hati. Jadi, kesimpulannya dengan mengamalkan ajaran Nabi serta menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai role model kita, maka kita semua pasti akan menjadi orang yang jauh lebih baik serta selalu mengutamakan akhlak di atas segalanya. Ya, terakhir iki wis penutup, demikian ayo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Undur mangkola, walatandur mangkola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan luar biasa. Wah, kamu top kamu. Ini calon anak hebat ini kamu. Kamu nanti mondok beneran ya sayang ya. Jangan kena pengaruh mereka-mereka yang suka FF. Ya. Kamu keren kamu. Apa? Kulo pengen 3 permintaan. Uang yang keluar dari lampu Aladin hanya 1 permintaan kok. Kamu minta 3 permintaan apa saja? Ayo, 1. Nggih. Kulo pengen mondok gani jenengan, panjenengan gratisi. Langsung malam ini tak ijabahi. Wah, aku bukan hanya pengen, seneng banget. Tak catatkan ini namanya kamu. Catatan namanya ini ya. Catatan namanya. Siapa tadi namanya? Gibran. Gibran mondok di tempatnya Abah. Gratis semuanya. Oke, 1. Itu permintaan kedua. Tak terima. Yang kedua. 2. Kenapa kamu pengen mondok di pesantrennya Abah? Kenapa? Pengen jadi Ustaz Kalijenengan. Kamu pengen jadi ustad kayak apa? Keren ini, seneng aku, seneng banget. Wek, gak pengen jadi DPR. Top ini, jangan sampai kamu tersesat jadi DPR, kamu bener. Nggak jadi ustad. Cocok, suka aku. Yang kedua apa sayang? 2, pengen, kula pengen ngikuti jejaknya panjenengan. Masya Allah, pasti kamu bisa. Kenapa? Kenapa kamu gak pengen ngikuti jejaknya saya? Kenapa? Agar bisa mengulang murid-murid saya. Agar bisa mengulang murid-murid saya, ngulangi masyarakat sing oon-oon nih kula. Pasti kamu bisa nanti. Nggih, ketiga. 3. Kula pengen bangga nih ayah, ibu lan lingkungan masyarakat Bedoro mriki. Masya Allah. Sekarang aja orang Bedoro ini, bukan hanya orang Bedoro ini yang lihat, warga Madiun semuanya pasti bangga sama kamu. Warga Madiun yang lihat pasti semuanya bangga sama kamu. Ini banyak orang tua yang meneteskan air mata pengen punya anak kayak kamu. Warga Madiun seluruhnya sekarang pasti bangga kayak kamu, pengen punya anak kayak kamu. Pak Edita Romaja sampai nangis-nangis lihat kamu bangga banget. Terus itu insya Allah 3-3-nya kamu akan terpenuhi sayang ya. Pasti 3-3-nya kamu akan tercapai cita-cita kamu. Pasti kamu bisa. Sekarang sungkem salim dulu sama Pak Haji Tarom sambil minta doa ya. Nanti kalau dikasih duit diterima. Kalau enggak dikasih enggak apa-apa. Abah bawa duit, jangan khawatir. Ayo nanti siap no. Sebentar Pak Haji Tarom itu salim dulu. Cium tangan beliau minta doa ya. Nah, duduk yang bagus, cium tangan ya. Masya Allah. Masya Allah. Aku gak ngekei duit, gak usah. Gak usah. Sini. Gak ngasih duit, gak usah. Bikin capek. Ayo sekarang kamu bilang terima kasih sama Pak Haji Tarom, terus sama Mbah Tarom, terus sambil didoakan. Ayo, matur suwun. Terima kasih Mbah Haji Tarom. Semoga Mbah Haji Tarom panjang umur, sehat selalu, lancar rezeki ini. Amin. Terpilih jadi DPR meleh. Semoga terpilih jadi DPR lagi. Semoga terpilih jadi DPR lagi. Bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat untuk masyarakat. Dah, selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Dah, ini dapat berapa lembar kamu tadi? Hitung dulu. 2. 3. Doanya 5, minta 2 lagi.
Yang tambah dua, doanya lima kok tak hitung. Ayo salim lagi yang kedua. Salim lagi. Doanya lima kok. Cium, cium tangan, cium tangan, cium tangan. Yes. Insya Allah diijabahi Gusti Allah. Yeah. Ayo matur suwun, matur suwun. Matur suwun. Yes. Untungannya lima kok mek telung lembar. Lagi nek dilihat dari sisi politik, ya beliau peduk karo kampanye. Peduk karo kampanye, kampanye ngumpulin wong sakmene akeh modalnya cuma 500 ribu enteng. Astaga, tetap kamu. Kamu minta sarung apa enggak? Sarungnya apa, Cap apa, ayo? Cap mangga. Nah, tahu kan? Kamu tahu sarung cap mangga dari mana coba? Niku. Biasanya ngelihat di mana? Lihat di TV. Di TV, terus di TikTok, di YouTube ya. Okay. Kamu tahu YouTube-nya Abah apa namanya? Betul ingat, Kak. Betul tahu lihat TikTok. Oh, betul tahu lihat di TikTok, okay. Lihatnya di TV. Okay. Oh, ya udah, namanya Anza Channel Anwar Zahid. Jangan lupa promo-promo. Bagi sembarangan pancene iya kok. Ya udah, ayo sayang, ini. Kamu bikin kata-kata untuk sarung mangga, ayo sarung mangga, ayo gimana? Ayo bisa enggak? Nggak bisa lah. Ayo, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Kak sarung mangga, gak bahaya ta? Kak sarung mangga, gak bahaya ta? Nah, tahun 2023, ayo. Tahun 2023. Tahun 2024. Tahun 2024. Kalau enggak pakai sarung mangga. Kalau enggak pakai sarung mangga. Pekok. Pekok. Dah, stop. Dah. Kamu minta tambahan duit dari apa enggak? Minta berapa? Terserah. Hah? Terserah. Wek, terserah, wek. Terserah kok. Terserah. 10.000 mau? Mau. Oh mau, anak pinter gitu, gak harus 100.000, 10.000 aja mau. Pinter kamu, nih tak tambahi lagi sayang. Tak tambahi, senato, tak tambahi lagi, tak tambahi. Uwes, aku duduk caleg kok. Gak keren kamu, ini nanti sarungnya dipakai sendiri apa dikasihkan ayah? Kasihkan ayah, pinter ya. Aku seneng lek ketemu anak model kayak gini, aku seneng. Timbangane sing bengok-bengok nih. Mau apa kamu? Selamat, selamat, sarung, sarung, sarung. Dikon munggah ya. Alamate. Top kamu, dah.